semuanya, di video ini aku mau ajak kalian semua buat jalan-jalan bareng aku ke Cimory Dairy Land yang ada di Puncak Bogor. Sebelum aku mulai videonya, kalian semua yang masih belum subscribe channel aku, subscribe dulu channelnya dan jangan lupa untuk di like dan juga di share ke sosial media kalian semua. Cimory Dairy Land berlokasi di Jalan Raya Puncak Gedok, tidak jauh dari Cimory Riverside. Sebelum memasuki area Dairy Land, kamu akan memasuki bangunan berbentuk lumbung padi yang menjadi ikonik di Dairy Land untuk membeli tiket. Terdapat juga toko yang menjual produk-produk dari Cimory. Untuk harga tiket mulai dari Rp30.000 sampai Rp85.000 tergantung wahana yang ingin kamu kunjungi. Terdapat 3 wahana di sini. Pertama, Dairy Land Farm atau Petting Zoo. Ada Magic Village dan juga The Wine Mill. Kamu akan mendapatkan free yogurt, tiket yang berfungsi sebagai dompet digital, dan diskon voucher ice cream dan juga lemon tea. Dairy Land berupa padang rumput yang luas dengan beberapa kandang terbuka, mulai dari sapi perah, domba merina, bebek peking, dan beberapa binatang lainnya. Pemandangannya indah dan membuat aku merasa sedang berada di negeri dongeng. Banyak terdapat gelembung air dan semprotan air yang membuat suasana menjadi lebih segar. Cimory Dairy Land Puncak ini buka mulai jam 7 saat weekend dan 7.30 saat weekdays. Waktu berkunjung terbaik saat weekday adalah jam 8 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 5 sore. Karena untuk menghindari panas sinar matahari, jangan lupa gunakan topi atau payung dan tabir surya agar tetap nyaman saat berada di bawah sinar matahari. Di sini kamu bisa berinteraksi secara langsung dengan binatang-binatang seperti memberi susu pada sapi. Selain itu juga, kamu bisa berfoto dengan beberapa hewan lainnya yang sudah jinak seperti ular, bunglon, burung, dan beberapa hewan lainnya. Terdapat beberapa spot kursi untuk istirahat atau sekedar menyantap makanan yang dijual di sini. Ada juga beberapa permainan untuk anak-anak, dan tiket bisa kamu isi saldo untuk membeli minuman, makanan, makanan hewan, atau untuk menaiki beberapa hewan dan permainan yang ada di sini. Untuk domba, kamu bisa membeli makanan domba seharga Rp10.000 dan bebas untuk berinteraksi dengan domba-domba di sini. Tadi ada sapi ya, ada sapi juga. Dede suka, seru, bilang mantep dulu. Bye bye dulu sama teman-temannya. Bye bye, ikutin aku yuk. Ayo kita lihat apa? Kuda. Banyak sekali spot-spot foto yang bagus untuk berfoto-foto atau sekedar membuat konten video. Untuk kalian para kreator, tempat ini recommended banget untuk kalian membuat konten di sini.
Toiletnya sangat nyaman dan bersih sekali. Letaknya di lorong dekat kafe di bagian tengah di Dairyland Farm. Terdapat juga rental untuk menyewa kostum ala-ala Korea. Dan spot foto bersama binatangnya juga banyak banget di sini. Permainan anak yang seru-seru, dan kalian juga bisa bermain dengan binatang-binatang lainnya dan berinteraksi dengan mereka dari jarak dekat. Tempatnya nyaman dan menyenangkan menurutku, terutama anak-anak pasti suka sekali diajak ke Chimori Dairyland. Selain itu, dapat menambah wawasan mengenai jenis-jenis binatang yang ada di sini. Terdapat banyak kios makanan dan minuman, dan bisa juga isi saldo tiket di sana. Petugas yang berjaga di sana sangat ramah dan dapat membantu mengambil gambar terbaik kamu bersama keluarga. Oke, setelah berkeliling, sudah waktunya pulang. Untuk pintu keluarnya bersebelahan dengan pintu masuk. Begitu kamu keluar, kamu akan masuk ke toko yang menjual produk-produk Chimori. Jangan lupa untuk tukarkan tiket agar deposit dan sisa saldo kamu bisa diambil. Sekian vlog aku di Chimori Dairyland Puncak Bogor. Sampai ketemu lagi di next vlog. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga follow semua sosial media aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.